الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada pagi ini. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan berkenaan dengan salat pada muka surat 112 ni, iaitu berkenaan dengan waktu asar. Baik, pada muka surat 112 ini perbincangan berkenaan dengan waktu asar. Kau ni pun kita tidak bincang panjang lah sebab kau ni terlalu ma'ruf sangat cuma kalau nak tahu berkenaan dengan bagaimana kaedah kita nak tahu waktu ni berdasar kepada perbezaan tempat, berdasar pada perbezaan tempat dan sebagainya, sebenarnya perkara ni boleh, sebab saya tengok dalam internet pun banyak maklumat ni, maklumat berkenaan dengan misalnya musim dingin bagaimana tu, kalau tengok dalam itu lebih jelas lagi, dia tunjuk ya, ada bentuk video, bentuk video ya. Baik, Imam Syafi'i berkata pada qaul yang ke-271, waktu asar pada musim panas iaitu apabila bayang-bayang sesuatu melewatinya, saat itu adalah berakhirnya waktu zuhur. Ini seperti mana biasa kita ma'ruf lah, pada musim panas mana ketika matahari berada di atas kepala tu, ataupun bila kita letak objek, biasa disebut kita letak tiang lah ataupun tongkat, dia tidak ada bayang itu. Itu isyarat kepada matahari betul-betul berada di atas kepala, dan keadaan itu muka bumi itu di kawasan khatulistiwa, matahari berada di tengah. Sebab dia bumi ni, kita kata kawasan yang berada di tepi, dia lain, dia tidak sama. Kalau kita sebut Kelantan agak, dia sengit sikit bayar tu. Nah, dah bulat kan matahari di tengah ni, jadi di sini muka dia begitu musimnya. Nah, jadi tepi ni dia lain cara pengiraan dia tu. Tapi jelasnya bila musim panas, perkiraan dianya masuknya waktu zuhur ni bila matahari gelincir. Gelincir itu maksudnya keluar sedikit, keluar bayang daripada objek. Mana ketika objek itu tidak ada bayang, itu waktu matahari tegak di atas kepala dia panggil. Gitu. Cuma untuk waktu asar kita tengok bayang dia tu sama panjang dengan objek, keluar sedikit bayang, menyebabkan bayang itu sedikit panjang daripada objek. Dalam kitab Nasai kita baca tu, mana keluar selebar tali kasut. Nah, selebar tali kasut dah. Itu gambar. Jadi tali kasut tu selebar mana? Maknanya keluar sedikit bayang. Lebih panjang daripada bayang objek itu. Misalnya objek tu kita letak tu panjang dia 2 kaki. Jadi bila bayang itu betul-betul 2 kaki, itu baru habis waktu zuhur. Keluar sedikit bayang tu lebih panjang daripada objek, itu tanda masuk waktu asar. Begitulah. Jadi apabila bayang sesuatu tidak nampak, maka diukur kekurangan bayangan itu. Apabila bayangan itu bertambah setelah terjadi kekurangan, maka itulah tanda tergelincir, bukan tawal, zawal. Dia tersilap tulis zawal. Dan pada musim panas diukur apabila bayangan sesuatu berdiri tegak lurus, apabila telah melewati batas kelurusannya, maka hal itu bererti telah masuk waktu asar. Jadi kalau tidak nampak bayang itu, maknanya kita tahu, kita tahu matahari berada di atas kepala itu kita tahu. Tapi kadang-kadang bayang itu tidak keluar, tidak jelas keluar itu. Tidak jelas keluar itu. Jadi kita nak kira macam mana? Kita tahu matahari berada di atas kepala. Dia kata tengoklah, tengok kekurangan itu. Jadi bayang itu tidak jelas apa, nak ukur macam mana bila tidak jelas? Tu.
Ya, jadi di sini sebab dengan saya tu ada satu satu kajian lah, 61 muka surat. Oh ni sebenarnya kalau kita tengok dalam internet lebih jelas lagi ya. Dia ada video dia penentu ya. Dia letak objek. Kalau saya kata dia letak objek, dia tengok matahari. Kita jelas nampak. Daripada kalau kita baca ni tak faham. Tengok dalam internet saya pun. Tapi molek juga kalau kita ambil internet kita tayar sini tak. Kita buat lagi saya pun tak sempat ni. Tapi tengoklah. Oh kata mudah. Kalau musim dingin dia tengok matahari. Musim sejuk langsung tak ada bayar. Ada matahari. Dia terhalang oleh kabut dan sebagainya. Nak tentu macam mana? Sebab tu dalam buku tu, tapi buku tu sebenarnya buku tentang falak. Tapi khusus dia ambil satu bab penentuan waktu. Hal tu kena tahu matematik lah pula. Latitude dia macam mana, dia ayak gini, sakit kepala kita tu. Pada minggu tu, Zohor tak main lagi, tak main Zohor mana tengok tu. Tak apa, cuma dia ada hak mudahnya, hak kita guna bayang, hak asal ni. Hak falak-falak tu, tu cara ilmiah lah tu. Tu insyaAllah saya cuba, maksudnya kita akan tunjuk situ. Sebab baca ni tak payah juga, cuba tengok. Apabila bayang itu bertambah setelah terjadi kekurangan. Payah nak payah tu. Dia kena tengok video tu. Mudah. Sebab tu saya tanda sini. Saya tanda sini, waktu kena tunjuk video. So, nanti saya kena download dulu dia punya tu. Bukan tawal tu, zawal. Dan pada musim panah diukur apabila bayang sesuatu berdiri tegak. Ni biasalah ni, musim panah. Apabila telah melewati batas kelurusannya, maka hal itu bermakna telah masuk waktu asar. Mana bila bayar sesuatu tu sama panjang dengan objek dia, maka itu tanda habis Zuhur baru tu. Bila keluar sikit bayar lebih panjang daripada objek tu, masuklah waktu asar. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dua kali bayar dua kali objek itu berakhirnya waktu pilihan dia panggil, waktu mukhtar. Mana kalau banyak itu dua kali lebih panjang, dua kali patut lebih sikit, itu kira waktu bukan waktu pilihan lah sebenarnya. Gitu. Sekitar pukul 9 lebih tu kira-kira kalau kita letak objek tu dua kali lebih tu panjang tu objek dari bayar dia tu, sebab matahari condong tu tapi masih bersinar lagi, masih putih lagi, tak nampak lagi. Kalau jadi kuning dah tu, ha tu ujung waktu nampak merah, habis lah waktu maghrib. Waktu asar tu mana masuk maghrib lah. Baik. Hal ini sebab tu saya pun tanda di sini. Saya tanda di sini, kita akan tunjuk tu lah mudah. Kita sedikit, kita buat sedikit biar molek kot kita tahu. Kalau baca buku 61 muka surat tu, itu dia lebih kepada falak. Kecondongan gini, dia sebut latitude dia pula gini. Kuasa ruang gini, sakit kepala gitu. Kuasa satu, tak ada nak faham. No, peningnya begitulah tu. Tak apalah, kita baca. Tak apa, ni saya sebut semula, kena tunjuk video tu. Dalam internet ada ni, boleh-boleh tengok. Tapi kita tunjuk sini, muka slide ada ni. Cuma tidak hari ni. Salat asah dah dikerjakan pada awal waktu. Dan saya tidak suka kalau ditangguhkan. Ni pandangan Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i kata saya tidak suka. Kita kena ingat lah, kita seperti mana kita belajar, maknanya waktu solat ni termasuk dalam dia panggil wajib muassak. Wajib muassak ni maknanya waktu tu luah. Contoh Zuhur, kita letaklah saya letak 1.20 hingga pukul 4 berapa? 4.52 lah ni lah. Lewat asar sekarang . Jadi dalam waktu tu sebenarnya boleh kita semaya dalam mana-mana waktu. Setengah ulama kata tak ada waktu haram, waktu makruh. Semua boleh. Asalkan jangan hujung sangat sehingga terjejah ke khusyukkan tu. Fakuh tu, hatu tak boleh. Hak Nabi kata semayang munafik tu. Mana selain tak sampai kepada ujung sehingga kita pun jadi rasa tak khosyuk dah semayang. Ada bimbel dah habis waktu, dia tengah semayang bimbel. Kekan orang yang biasa. Jangan wisah pas situ. Mana kalau tak sampai situ, supa ya waktu tu. Tapi ada sengsengah, misalnya dalam mazhab Syafi'i lah, kita Imam Malik pun dia ada bahagi. Waktu afdal, waktu mukhtar, waktu makruh, waktu haram. Dia bagi 4 kita bincang dalam Sunan Nasa'i. Jadi waktu afdalnya waktu mana? Waktu mula-mula tu lah. Masuk waktu Zuhur, diazankan, lepas tu sembahyang sunat, lepas tu duduk sekejap, apa ni tu, iqamah, tu waktu afdal. Waktu itu waktu afdal. Jadi hak waktu mukhtarnya selepas tu lah terpilih. Waktu mukhtar. Jadi setengah ulama berdasar sebenarnya kerana ada hadis
Ada kan Nabi semayang setelah objek tu dua kali. Bayar objek dua kali panjang. Dua kali ganda dia. Misalnya kita letak kayu, kita contoh kita letak pensel di sini. Ini katakanlah ni lantai letak pensel. Mana keluar bayar sama panjang dengan dia. Hak tu masuk waktu asar tu. Habis waktu zuhur masuk waktu asar. Tak. Masuk dah waktu asar. Jadi kalau objek, kalau bayar tu jadi panjang sekali ganda, sekitar pukul 9 lebih lah kita kata dah. Hak tu tu habis dah waktu terpilih. Ni mengikut sengsengah ulama lah. Mana kalau pergi lagi, dia jadi waktu makruh. Waktu makruh ni dekat nak habis. Tapi semaya pun tidak kata jadi masuk waktu. Hak waktu haranya, nuh. Waktu boleh hadir dasar rekaat. Tiga rekaat duduk dalam waktu ngarik. Atau duduk tiga rekaat duduk dalam waktu asar. Okay, kita ingat, okay? Kita kena ingat lah kita belajar nasa itu. Dah. Walaupun boleh serkaat, dikira dah. Tapi kat waktu tu, aku panggil waktu apa tu? Ah, tu setengah ulama itu termasuk dalam waktu haram. Waktu larangnya, waktu haramlah. Sah semaya. Ah, sebab tu ulama kata kalau sekali-sekala berlaku tu dimaafkan. Ah, kalau menjadi tabiat gitu dosa. Ah, dosa gitu. Ah, tu sebab apa? Sebab dia waktu dia tu kita kena ambil kira. Contohnya saya sebut ginilah mudah nak. Kadang-kadang kita ketika waktu mula-mula masuk waktu zuhur tu, kadang-kadang kita waktu tu sibuk. Bukan sentiasa kita ada kecemasan ke apa. Kalau kita nak tekan semaya juga pada waktu tu, tidak dianggap sebagai waktu afdal bagi kita. Misalnya kita kata tak, contoh ni saya ambil contoh. Masuk waktu zuhur, tiba-tiba kita tengok ada berlaku aksiden. Aku kata biar nak bayar dulu, nak rebut ni waktu afdal ni. Kita tengok aksiden, contohnya. Jadi bila kita semaya tu khusyuk ke tidak? Nah, maknanya bukan afdal tu bagi kita. Tu pandang Allah. Dia agak fleksibel. Kita sesah dulu tu. Turus saya, orang sakit dan sebagainya. Sesah tu, baru kita semaya. Semaya tu lebih tenang. Itu waktu afdal bagi kita. Bukan waktu lah. Tapi secara umumnya waktu afdal awal waktu lah. Dan Nabi memang dia semaya awal waktu. Kecuali keadaan-keadaan tertentu. Ha, jadi kita kena faham. Jadi maknanya asalnya awal waktu. Cuma kalau berlaku lewat sedikit dan sebagainya tu, waktu tu kerana sebab. Kerana sebab tertentu. Ha. Boleh kata umum ulama dia tak suka lah sengaja semaya lewat. Sengaja. Ha, tu kenapa hal? Ha, ni sebut ni apabila terdapat kabut tebal atau seseorang tertahan dalam tempat yang gelap atau ia buta pada suatu tempat di mana tidak ada seorang pun bersamanya, maka orang itu hendaklah melakukan seperti yang telah saya gambarkan pada salat zuhur. Tidak ada beda sedikit pun. Ha, ni kalau dalam risalah tu dia buat, ha, ni untuk ijtihad lah. Nak ukur bayar lah ke mana? Moga tak ada bayar ni, nak ukur lah ke mana? Ijtihad lah. Sebab ni kena ijtihad sepas zuhur, ijtihad. Biasanya dengan waktu keadaan begitu, kira-kira duduk atas kepala duduk matahari tu. Kita anggarkan, biasanya sebab dia 2 minit ya, 2 minit lebih gitu ya. Dia tegak atas kepala, lepas tu dia condong lah. Kita anggap lah. Nak ukur macam mana? Nah, bayar pun tak ada. Kabuh tebal. Jerbu misalnya. Loh, oh jerbu KL, tak nampak, tak ada bayar langsung. No, macam mana? Contoh tu eh. Kita pakai kaedah tu lah. Jadi dia baik kalau tempat kita sekarang tak ada masalah sebab ada jail, ada internet. Automatik pergi situ dia tahu, dia berubah lalu tu waktu tu dengan telefon, smartphone kita ni. Tak ada masalah. Ni dalam keadaan tidak ada alat-alat model ni, hanya bergantung pada perkiraan hak asal, iaitu melihat kepada bayang sesuatu. Mana melihat kepada matahari lah. Subuh begini. Sebab tu saya kata kalau tengok video, saya sempat tengok lah. Pagi tadi sempat tengok. Sebelum ni pun tengok dia cuma lama tengok. Okey, orang panggil Fajar Sadiq macam mana? Dia ada video gambar yang sangat jelas. Fajar Kazib macam mana? Kayak Fajar Sadiq, kayak dia putih dia tu, dia melintir begitu. Fajar Sadiq ni begitu. Memang jelas lah. Dia tidak seperti benda. Cuma digambar seperti benda. Tapi dia naik gitu. Tu. Lepas tu dia merah lah sikit di bawah dia tu merah. Ada dia tunjuk gambar ni Fajar Sadiq, ni Fajar Kazib. Fajar Sadiq tu tanda masuk waktu subuh. Lepas tu kedudukan matahari ketika masuk waktu maghrib, dia tunjuk warna macam mana. Merah, ada mega di kaki langit tu. Sebelum tu kuning. Kuning tu dekat nak habis waktu asar. Lepas tu orang panggil habis dah waktu maghrib, masuk waktu itu tu gelap. Tak ada dah syafak tu. Kita kata syafak merah tu tak ada tu.
Semua tu dalam bentuk gambar yang jelas. Video pada. Tu terang lagi. Cuma scene ni tak nampak lah scene ni. Kita duduk di payah gambar, tak senang itu tak nampak tu. Kalau kita duduk tepi pantai, nampak. Duduk pada pasir, jelas nampak. Tak apalah . Cuma ni insyaAllah kita boleh faham dengan baik. Kalau nanti saya tunjuk dia punya visual lah. InsyaAllah. Saya rasa kena juga tu. Sebab apa? Sebab kita ni biasanya belajar teori gitu. Jadi tak nampak sangat lah. Kena ada alat. Kena ada alat bantu. InsyaAllah saya akan ambil tu. Kita akan tunjuk. Tak sempat kan. Saya pun telah banyak tugas saya ni. Tak sempat. Hak nak terjemah hak tu pun tak itu lagi. Kena tengok-tengok sendiri dulu. Internet ada tu. Taik lah. Berkenaan darah hit bawah ni mana. Ada. Gua buat dah sana ni lah. Di air pasir ni. Tapi hak tu dia lebih menjuruh pada satu aliran ya. Dia tidak masuk banyak. Tak apalah. Sekarang kita tahu dulu hak tu. Muzah Syafiq itu macam mana. Baik, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cuba tengok di sini. Bawah hadis. Satu lagi. Muka surat 112 sebelah tu. Sesiapa menangguh ke solat asar. Ini kata Imam Syafi'i ni. Sehingga bayangan sesuatu melewatinya hingga dua kali ganda. Seperti pada musim panas. Sebab kalau musim sejuk dia tak nampak sangat ni. Ataupun ketika kabut tebal. Maka telah luput baginya waktu ikhtar, waktu mukhtar, waktu pilihan. Masih waktu asar lagi tu. Panjang lagi waktu asar. Boleh jadi 45 minit lagi ada sebelum tu. Waktu asar. Dan orang itu dikatakan, tidak dikatakan telah luput waktu asar secara mutlak. Selagi tak masuk waktu maghrib, dia tidak dikira terlepas waktu asar bila dia semaya. Sehingga sesetengah ulama sebut kalau tak ada satu rakaat pun kira-kira masih-masih tidak dikira qadha lagi tu. Okay? Kalau dalam kitab fiqh, walaupun jumhur ulama kata tak. Nabi kata man adraka rakaatan faqad adrakaha. Man adraka rakaatan faqad adraka. Man adraka salatan rakaatan faqad adraka. Sesiapa dah semaya satu rakaat, maka dia kira dah dengan waktu tu, tak kira qadha. Mana hak tiga waktu ataupun waktu hak berbaki yang dia buat dalam waktu lain. Serakaat dia dalam waktu tu. Waktu tu dikira dia sempat. Semaya itu dikira tunai keseluruhannya. Walaupun di situ ada khilaf-khilaf yang berlaku. Tapi ada juga setengah orang kata, tak, asalkan dia sempat akad takbir untuk ihram. Tapi itu bukan pendapat jumhur ulama. Kukuk mana pun dia akan berlaku, akan ada berlaku pada kita sekali dua. Tak akan anak minggu berlaku begitu. Nak aku dalam seminggu tu berkali-kali, bukan dua, berkali-kali berlaku gitu, maknanya cuai tu. Cuai dah tu kau setahu tu. Nak ke minggu ni sahaja. Semaya asa, tiga rekat asa tu duduk lengeri. Tiga kali lah tu cuai dah tu. Kalau setapa-setapa tu, memang dikira cuai tu. Kalau setapa-setapa tu. Jangan jadi gitulah. Jangan jadi gitu. cuba tengok dalam... jadi orang ini biasa sangat dah kita dengar, saya tak perlu bincang panjang lah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan min as-subh qabla an tatlu' asy-syams faqad adraka as-subh wa man adraka raka'atan min al-'ashr qabla an taghrub asy-syams faqad adraka al-'ashr." Sesiapa yang sempat satu rakaat sebelum terbit matahari, maka dia telah mendapati subuh. Maknanya semaya dia tu kira semaya tunai, bukan semaya ganti. Sesiapa mendapati satu rakaat salat asar sebelum terbenam matahari, maka dia telah mendapati asar. Makna tiga waktu lagi. Misalnya kita kata semaya asar, serakaat yang ada dengan waktu asar, tiga lagi masuk dalam waktu maghrib. Faqad adraka al-asr. Maka dia dikira sempat dengan waktu asar. Begitulah seterusnya. Kalau semaya subuh, dasarka, selagi itu masuk dalam waktu ketika matahari telah keluar, hal itu dikira dah lagi.
Hal ni pendapat jumhur ulama. Sebab ni dalil dia ni kuat ni, hadis sahih ni, hadis Bukhari. Tapi apakah semaya waktu tu dianggap molek? Tak. Sah tu lain. Bila kata sah, itu bukan bermakna molek. Bukan maknanya terpilih begitu. Kalau jadi amalan begitu, dosa tu. Sebab tu setengah ulama dia kata itu waktu haram. Sah cuma berdosa. Setengah ulama kata hukum berdosa tu kalau kerana kecuai berlaku berkali-kali. Kalau siapa mereka kata jadi tabiat dia dah maya gitu. Tak boleh gitu. Ni biasanya orang bekerja lah. Orang bekerja no waktu maghrib. Cuba tengok lah. Orang pasal malam lagu mana yang maya maghrib. Kita hak musafir kita boleh tahu. Saya pernah. Sebab dulu kita pernah. Saja ni tidak kata melibatkan mana-mana agensi. Cuma saya dengan beberapa sahabat, kita musafir. Kita kata kita nak berhenti sini, kita nak tengok. Mana kita duduk sebelum maghrib sampai masuk waktu isya, hak semaya boleh bilang dengan jari. Hak pengunjung tak sakit. Hak dia jual pasal mana. Tak okey kita kata musafir belakang tu. Nak sangka baik pun. Mana bukan orang sini belakang jual. Orang tu, dua marhalah belakang. Mari tu. Tak mungkin. Maknanya tak semaya amat. Dan sebenarnya kan itulah yang mendorong pihak kerajaan Kelantan tu ke dia buat penentang. Cuma saya tak tahu segi praktikalnya setara mana. Mana segi praktiknya. Apakah perkara tu masih sampai sekarang tak? Saya pun tak pasti. Kedek eh? Tak? Tak ni? Ada ke tak? Sebab kalau di saya tahu di Kubah Khiyar tu, memang dia ada pegawai dia lah. Dia ada pegawai perempuan tu jaga. Tengok. Tak boleh buat urus saya lepas tu. Dia kena semaya. Jadi dah tak boleh nak jual. Hak mana semaya, hak tina tak apalah. Hak perempuan tak apalah. Mungkin dalam keadaan dia mari kota. Tapi hak lelaki ni, tak. Tak ada spesies mari kota lelaki ni. Jadi, semaya. Sebenarnya ada kebaikan lah tu. Sebab apa? Saya sendiri tengok. Tak semaya. Kita tak apa. Kita musafir. Kita tengok. Masa tu saya terlibat dengan satu akhirat hati lah. Dan satu PKM, satu kreatif manusia, dia memang dia ada buat cula, dia ada buat khusus seluruh manusia. Dia sebut ni, sasaran ni, kumpulan ni, berapa peratus, secara ramai, dia adalah bentuk kajian, metode dia tu. Mudah ya. Kalau kita nak ambil waktu asal, kena tunggu lama, ambil waktu ngeri. Duduk sini, duduk ada kereta, tengok. Orang baik sya. Mana dia jual seterusnya. Ish, kata ramah, tak ramah je. Tersah. Dalam stadium lagi dahsyat. Oh stadium ni saya pergi. Kita pergi. Saya pergi beberapa orang lah. Jadi kita semaya. Semaya tempat duduk tu. Okay, dia stadium Sultan Muhammad ni. Mana Kelantan lah tu. Bukan kata di Afrika Selatan ni. Di Kelantan. Okay, dia tempat duduk ke luar. Boleh semaya tu. Luar tempat duduk dia tu. Bukan kita boleh duduk, orang boleh tak kaki belakang kita. Semaya situ. Tak ada sejadah apa pun, tengok bus dia. Muh-muh sikit tempat sujud tu, no. Semaya. Cuma bahaya kita. Saya tengok semaya tu, Allah sikit nak. Terlalu sedikit. Berkali tak sampai 1%. Jadi, ramai tak semaya. Kita boleh andai lah, boleh jadi ada mari pada Terengganu, mari pada Gua Musa, tu lah. Tapi saya tengok duduk dekat tu ramai, ya. No, setengah bukan jauh. No, yang jumlah tak ramai tu besar tu. Besar tu. Bahaya tu. Tu kita boleh tahu. Itulah masyarakat Islam kita. Tengok bola, tengok bola. Baik. Ini pun saya tidak panjangkan lah. Okay. 272. Pandangan Imam Syafi'i nombor 272. Qaul yang ke-272. Kata Imam Syafi'i, sesiapa tidak mendapatkan satu rakaat. Ni Imam Syafi'i dia nak hurai hadis ni. Hadis riwayat Abu Hurairah. Hasan ni. Kata Imam Syafi'i, sesiapa yang tidak mendapatkan satu rakaat daripada salat asar sebelum terbenam matahari, serakaat pun dia tak ada mai asar. Tak ada rakaat tu orang bengari. Mana tak ada lagi tu. Kami ikut pendapat jumhur. Sebab orang panggil serakaat ni dia kena sesah dua kali sujud. Ke sujud yang kedua tu kira waktu hatu kira kesesah lah. Sesah sujud yang kedua maka sesahlah serakaat. Okay? Tidak gitu kan? Tu bukan jumhur. Walaupun ada yang kata kira boleh juga tu bila hatu tu lain.
Pak tu, tu kira dah je mok oh ngai meh kenapa hal tu tu. Nah. Pak kata kata selisih rokok. Tidak dia rokok. Oh tu dalam mengikut lama pekot dah lagi rekaat tu. Hak tu tu semaya yang beri meh tu. Kata ke tu imeh maya dekat ujung waktu. Cuma oh ni maya waktu nak kira dah serkaat atau tak dah. Mak kes tengah kata tu Allahu Akbar. Tema pun tidak. Hak kira dah lagi tu. Oh tu banyak lah. Tapi hak tadi hak kita duk bincang ni mana dah semaya tu sendiri. Dah serkaat. Lepas tu 2-3 rekaat lagi tu masuk dalam waktu maghrib. Hak tu tu kira dah lah. Maknanya 3 lagi tu bukan dianggap rekaat qadha, rekaat tunai, umumnya begitu. Baik. Ah cuba tengok. Kata Imam Syafi'i, sesiapa yang tidak mendapatkan satu rekaat dari salat asar sebelum tenggelam matahari, mana sebelum masuk waktu maghrib, serkaat pun dia tak ada. Ah tu. Maka dia telah luput dari salat asar. Dan rekaat itu ialah satu rekaat dengan 2 sujud. Ini Imam Syafi'i. Bukan mazhab dia, Imam Syafi'i sendiri. Sebab dia kira satu rekaat dia kena dah 2 sujud tu. Tu. Maknanya dia tu kira telah luput. Bila luput, hak dia semaya tu orang panggil ke apa? Qadha lah tu. Bukan yang ada qadha. Baik. Lepas tu dosa ke tidak? Memang dosa. Sebab tu ulama kata waktu tu haram. Tapi sah semayang dia tu. Mana dia kena bertaubat? Tak boleh lah. Selepas tak boleh buat gitu. Mana bertaubat dia ni kena... Dia kena minta ampun dengan Allah. Astagfirullah. Lepas tu dia jangan buat. Sebab apa yang jadi lewat tu? Punca dia apa? Kerana tidur. Tak boleh tidur dah lepas tu. Sebelum, selepas tu. Tak boleh. Tu dia panggil ikhlas. Sebab apa jadi lewat buat apa? Okay, tangguh lah tu. Tak boleh. Tangguh tu haram. Lepas tak boleh. Sebab apa jadi lewat tu? Biasa gabu dia buat dia lewat sama. Nagi kedai tengok buku ruah tak apa pergi kedai dulu beli panting klik maya. Dia betul-betul lepas. Mana tak alih depan dia kena semaya dulu. Kan ada kalau kita jadi penyakit tu. Dia panggil cuak ke bahasa Kelantan dia panggil makna. Nah, nak eja pun tak alih tu. Tak alih tu berdasar. Dia kata bewak gitu. Sekali dua, hal tu mungkin dimaafkan. Sebab tu bukti tidak termasuk dalam tabiat. Tapi kalau jadi kebiasaan, dalam Islam ni dosa kecil pun kalau buat tu dia boleh, tapi kalau dosa kecil tu jadi kebiasaan musirrun ala dzam, berkekalan melakukan dosa, dia jadi besar juga kecil pun. Kena berhati-hatilah. Maknanya dalam Islam ni dia bagi ruang untuk kita, kalau buat silap sekali tak apa, tapi kalau main anak menggu gitu tak boleh lah tu. Jadi kalau mengikut Imam Syafi'i, dia dikira tak sempat dengan semaya tu. Kalau dia tak sempat dengan sarkat, dan sarkat ni kira sesah 2 kali sujud tu. Boleh faham? Okey. Daripada Naufal bin Muawiyah Ad-Daili, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini saja sebagai motivasi peringat man fatahul asru faka'annama wutira ahlahu wa malah. Sesiapa yang luput solat asar, tak sempat solat. Tak sempat tu kira macam mana? Kira tak sempat satu rekaat, maka seolah-olah dia telah kehilangan atau dia telah membinasakan keluarga dan harta benda dia. Seolah-olah dia merosakkan satu keluarga dia. Seolah-olah dia merosakkan seluruh harta dia. Berat tu mengikut pandangan agama. Cuma bagi orang yang tidak faham, dia rasa ringan sahaja. Esok buat pula. Minggu depan buat pula. Dia kata minggu ni alhamdulillah sekali baru tengah mayas. Alhamdulillah. Minggu depan sekali pula. Tak banyak dia kata. Bulan ni baru 4 kali. Cuba tengok hadis ni . Berat ni. Baik, waktu maghrib. Qaul yang ke-273. Kata Imam Syafi'i, waktu maghrib hanya satu. Boleh payah ke tak? Waktu maghrib hanya satu. Apa? Waktu asar ada 2 ke? Lama tak payah istilah kita. Tak apa kita baca dulu. Iaitu ketika menghilangnya matahari, yakni zihab, maknanya hilang matahari. Maknanya tenggelamlah hilang tu. Tenggelam matahari. Hal itu telah dijelaskan dalam hadis yang berkenaan dengan malaikat Jibril yang menjadi imam kepada Nabi 2 hari tu Jibril datang Itu hadis yang terkenal lah tu, hadis sahih tu. Hari ni Jibril mari semaya awal waktu semua. Esok mari semaya akhir waktu.
Selepas tu Jibril kata, antara waktu kemarin dengan waktu hari ni, itulah waktu salat untuk kamu. Tu baik. Sebelum kita pergi, maksud sembahyang maghrib ni satu waktu ni, sebab bila Jibril mari, dia tak sembahyang di hujung waktu maghrib, dia mari awal juga. Hak waktu zuhur hari mula-mula, dia sembahyang awal waktu, bila matahari berada atas kepala, gelincir, maksud tu sembahyang zuhur. Asar pun gitu juga di awal waktu, maghrib pun gitu juga, isya pun gitu juga, subuh hari kedua besok dia mari sembahyang zuhur hujung waktu zuhur. Lepas habis waktu dia sembahyang tu, tu masuk asar. Lepas tu dia pergi dekat asar, mari sembahyang asar, mari sembahyang hujung waktu asar. Maknanya habis waktu asar, masuk waktu maghrib. Tapi waktu maghrib dia sembahyang subuh hak kemarin. Tidak kata untuk ngarik dia maya ujung dekat nak habis waktu isya, dekat nak masuk waktu isya, tak. Tapi waktu isya dia maya nu dekat subuh. Waktu subuh hari kedua dia maya dekat matahari nak naik. Di situlah ulama kata waktu maghrib ni dia hanya ada satu waktu saja. Dia tak ada waktu afdal, dia tak ada waktu ikhtiar, dia tak ada waktu haram, dia tak ada waktu makruh, sama ya. Sebab dia singkat sangat. Tapi kalau waktu zuhur ada, waktu mula-mula afdal, dia panggil waktu afdal. Dia ada waktu ikhtiar, waktu mukhtar, dia ada waktu haram, dia ada waktu makruh, dia ada waktu haram. Tapi maghrib tak ada, sama boleh berlaku semaya waktu mana. Dekat nak habis maghrib boleh. Tapi syarat jangan habis maghrib ya. Boleh dia tidak kata waktu maghrib ni, kita kata pukul 7 apa, 7.18. Nah, 7.18 ya. 7.22. Maknanya kita kata pukul 8.20, pukul 8 suku tu, itu waktu hari. Tak ada istilah tu untuk waktu maghrib. Semua sama saja. Itu maksudnya satu waktu tu. Imam Syafi'i, Imam Nawawi pun kata gitu. Jadi Imam Syafi'i kata waktu maghrib hanya satu, iaitu ketika hilangnya matahari, iaitu tenggelam matahari. Hal ini telah dijelaskan dalam hadis yang berkenaan, yang mana malaikat Jibril menjadi imam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 hari berturut-turut. Hal ini kita bincang dah. Jadi mari sembahyang Jumaat dengan Nabi. Lepas tu sahabat dia, sekali dengan sahabat. Sahabat tak nampak, sehingga kalau kita tengok dalam syarah hadis dia kata, sahabat dia beriman ke Nabi. Sahabat dia jadikan Nabi sebagai imam dia. Nabi pula dia jadikan Jibril sebagai imam dia. Nabi nampak Jibril, sahabat tak nampak. Itu dari syarah hadis sebut. Kalau sahabat nampak, mesti ada riwayat sebut. Mesti ada riwayat. Kita ni dalam agama ni, ada setengah-setengah lama kadang-kadang dia buat andai sesuatu bila perkara tu tidak jelas, untuk memperjelaskan masalah tu. Tapi setengah-setengah perkara tak boleh, misalnya ni. Kita katanya nampak lagi sahabat muka Nabi, nampak nak dua hari tu tak ada sahabat, tak nampak. Tak boleh, tu kena ada dalil. Sebab tu ulama kita tak ada sebut gitu. Kena ada dalil. Pernah dengar tak? Ni saya pun baru dengar kemarin baru. Ialah kita pun tidak mengaji banyak. Ilmu ni luah. Cuma saya nak tanya lah. Zaman sekarang. Tapi siapa hari ni, dua hari dah kita minta dalil dia tak nampak tu. Dia pergi mengajar ni kuliah Muslimat, dia kata sembahyang antara sifat salat Nabi lah kira-kiranya. Hak Nabi ajar, hak sahih daripada Nabi. Sebelum kita wisalah tu, kita kena niat kita wisalah tu kepada malaikat, kepada Nabi dan kepada orang soleh. Tu hak Nabi ajar. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Ada dalil tak? Tak ada. Tapi berani dia sebut Nabi, sifat solat Nabi, berani dia sebut. Bahaya. Kita ada dalam kitab, kena tengok dulu. Sebab kalau kita tengok dalam hadis, tak ada. Dia berkena semaya ini semaya asah. Ulama tulis kitab banyak, sama ada Syekh Al-Albani ke, Syekh Mutarif ke. Sifat solat Nabi, hak dua jilid pada, tetap semaya saja. Tak ada benda tu sebut dalam hadis. Padahal kira-kiranya ulama kita Syekh Al-Albani juga tahu ni semua, setakat dia tahu semua hadis berkena semaya, dia letak situ dalam kitab, dua jilid. Hak direngkah ke jadi sejilid, tapi hak asal dua jilid. Ada dengan anak tak ada. Hak tiap pelik tu. Maknanya sebelum kita wisalah, kita kena niat wisalah ni kepada Nabi, tiga Nabi, malaikat, Nabi dan orang soleh.
Dah itulah sebenarnya yang Nabi ajar. Itu dia kait dengan Nabi. Tak apalah, boleh cek lah. Mana kalau ada dalam kitab tu, mana dari segi dalil kita nak. Ada dalam kitab, tak boleh kira. Saya nak Hasan nikah 400. Ada dalam kitab tu nak terima kau tu. Nak terima kau tu berat kita. Fitnah atas nama sahabat tu. Itu sahabat Nabi lain daripada cucu dia tu. Dahlah cucu sahabat pula. Dia ada perannya dalam agama. Saya nak Hasan tu. Nabi kata ni cucu aku ni, Nabi saya sungguh, dialah mendamaikan dua kelompok orang beriman yang berbala. Bila dia serah jawatan pada Muawiyah tu, ingat tak? Tahun tu tahun perpada, dia panggil Amul Jamaah. Dan bermula pada saat itulah Islam berkembang. Tu naik cucu. Tiba-tiba dalam kitab ni kau sampai 400. Enggak, lepas tu dia umur berapa senasai? Dia mati muda senasai. Tak sampai 45. Rasanya siapa ke 40? Tak akan lebih 45 tahun umur dia. Enggak dia nikah Pak Atuh. Cuba kali. Dia nikah sama orang. Sama Pak Atuh ni. Hijam nikah lah. Sekapung bini dia. Kalau Pak Atuh ni. Kalau bah buah-buah bah. Bini dia saja. Logik kau kita. Tapi orang kita ni boleh itu. Nuh ngajar di masjid langgar tu. Ana dengar diri tu. Ana boleh kata. Wabi qala haddasana. Dengar diri. Duduk tepi ni Ustaz Nimak. Kenal Ustaz Nimak? Ustaz Nimak Alim. Ustaz Nimak dia payah pun nama. Dia kata, parok dia ni tu. Dia kata, itulah kata bahaya ustaz orang kita ni. Orang kita ni bila dia tengok lah kita, dia kemuk tamak belakang. Dok, nak tengok dulu. Tepuk dahayu ustaz ni. Dia kata, terparok ustaz ni. Mana buat macam mana? Lepas tu lepas ni, kepak tu ada lagi tu. Waktu dia sebut tu. Dia pergi pula nak pergi ni. Mana dia ni pesen cerapak sekali, cerapak kali ni. Main pak sama. Kau tidak tahu dengan umur dia tu. Sebab dia muda. Takkan dia nikah sama tak ada lepas SPM. Takkan 15 nikah dah. Banyak timur saltak logik. Lepas tu tercemar tu. Cucu Rasulullah tu. Tercemar tu. Kita kata sahabat tu. Kena tengok lah. Sebab tu kita ni. Sebab tu dia betul lah. Setakat, alhamdulillah saya sendiri pun bersyukur lah. Kita pun sempat belajar. Rupanya. Dia kitab ni tak. Kita tak tidak dalam tak apa. Misalnya Bukhari bi habis 7000 hadis. Patut lain kalau boleh sunnah sitah bi habis. Baca tak payah terjemah saja tak apa. Dia tetap ada baik. Maknanya kita membiasakan telinga kita dengar hadis-hadis sahih. Walaupun kita baca semua tu ada hak mauduk boleh ada. Tetapi dia hak mauduk kalau dalam kitab-kitab utama hak mauduk pun tidak pelik. Cuba perhati. Kalau tak baca tak tahu. Kalau dalam kitab-kitab ulama kata kitab utama lah kita kata. Kalau ada maudhu' pun dia tidak pelik. Cuma maudhu' tu atas rasa. Atas rasa riwayat. Sanak dia. Tapi tak ada pelik-pelik. Saya rasa ni ke 400 dalam kitab hadis mana. Tak ada tu. Tak ada tu. Kita cerita hati bulai bawa. Orang suka cari kayu api tengah malam ni. Pesa jenis ambil belakang maklumat. Tak semak. Tu dia panggil hati bulai. Pesa suka cari api. Cari kaya api tengah malam. Yang ambil belakang. Kadang ada tahi kering boleh ambil juga. Engkau tengah malam. Tali. Lepas tu tengok. Lepas tu. Tengok. Bila siang hari. Tengok terkejut. Allah. Sikit ya kayu. Dah mau cari tengah malam. Seolah-olah meraba-raba tu. Orang tidak semak hadis. Dia sebenarnya mencari maklumat dalam keadaan meraba-raba. Tu kena berhati-hati lah. Enggak Imam Syafi'i ni terkenal orang yang selalu cermat. Dalam periwayat kita. Mana ada tak jumpa ni kau yang keberapa 272 tu kita tak ada pelik-pelik. Memang Syafi'i ini orang panggil sebagai penolong sunnah, penghidup sunnah, penolong sunnah. Apa ni dia ni? Nasirus sunnah. Dia ni. Nah, munasabah lah. Baik, cuba tengok lagi. Dia kata waktu maghrib ni diriwayatkan dari Abu Naim. Dari Jabir kata dia kami pernah salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami keluar untuk bertanding memanah, berlomba untuk memanah. Sehingga kami tiba di rumah-rumah suku Bani Salamah. Bukan Salamah tu Salamah dan kami melihat tempat jatuhnya anak panah sewaktu matahari terbenam. Maknanya bila dia sembahyang maghrib dengan Nabi, patu dia pergi ke kawasan Bani Salamah. Mana dia berlatih memanah waktu tu. Dia boleh nampak lagi anak panah jatuh mana. Maknanya cerah lagi.
Ini isyarat bahawa masa mereka semayang dengan Nabi itu semayang awal waktu. Mana selepas maghrib tu? Mana jelas kalau dia semayang lewat, lepas tu dia pergi daripada dia semayang, semayang Masjid Nabawi lah. Lepas tu dia pergi ke suku Bani Salam. Mana situ cerah lagi tu. Mana kalau dia panah tu, dia boleh nampak anak panah jatuh. Mana terang lagi tu. Ha, maknanya semayang awal waktu maksudnya. Baik, seterusnya Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang kedua berapa ni? 274 ni. Tak, 274 kena tanda, saya tidak tanda semua. 274 2 okey. Imam Syafi'i berkata, apabila dikatakan sesungguhnya waktu maghrib itu luput apabila tidak dikerjakan salat pada waktunya, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu tentang perkataan itu. Cuba tengok, apabila dikatakan, adalah orang kata sesungguhnya waktu maghrib itu luput apabila tidak dikerjakan salat pada waktunya, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu tentang perkara itu. Jadi orang-orang yang berada dalam kawasan berkabut tebal atau tertahan dalam tempat yang gelap atau ia buta, dia tak boleh nak menentukan waktu, mereka wajib melaksanakan salat sesuai dengan kehendak mereka, seperti yang telah saya sebutkan tentang waktu salat zuhur. Hak kita sanih, kita sebut sanih nak tengok matahari macam mana, matahari pun tak ada nak kira macam mana, mereka pun dapat mengakhirkannya hingga melihat yang yakin telah masuk waktu salat atau telah melampaui masa masuknya. Kena ijtihad lah. Kena ijtihad. Orang yang biasa semaya, dia boleh rasa dia ada gelap, dia boleh rasa. Kecuali orang itu semaya, orang itu tak semaya. Orang yang biasa semaya, dia boleh agak tu. Dia boleh tahu. Ha, walaupun tak tepat pun tak apa, Allah Maha mengetahui tetap perkara itu. Nak yang semaya. Kata dia tak tahu macam mana nak tentu ni. Habis dah ke waktu zuhur ni? Nah. Tak caralah awak semaya. Awak main zuhur. Dia kata, eh habis dah waktu zuhur. Awak maya ke tak zuhur? Tak. Maya dulu. Nak tanya habis hodok. Tu maksud dia nya. Lepas tu masuk dah kuasa ni. Istihad lah tengok. Tengok tu agak lagu mana. Agak lah nak macam mana. Jep pun tak ada. Tak boleh tinggal maya. Lepas tu bila dia lepas dia semaya tu agak. Biasanya selama ni kita boleh tahu orang biasa semaya. Kecuali orang semaya akhir waktu sama. Berat sikit dia tu. Tu maksud Imam Syafi'i. Ni istihad ni. Tak kira lah seumur hidup berada dalam waktu ni. Ni mesti ada berlaku sekali-sekala. Eh? Nah. Misalnya kita. Katakanlah. Sepuluh hari ni berat berkala ni. Nah. Kalau main lagu ni siapa kereta ni kan? Nah. Tak ada bayar ni. Lepas tu tiap-tiap hari kau begitu. Sepanjang hayat kau. Tak. Jadi contoh kita 30 tahun selesa. Tiba-tiba adalah sekali dua berlaku kabut tebal tak nampak. Takkan tak boleh agak tu. 40 tahun, 30 tahun, 15 tahun. Mai, tak nak agak lah kau. Dia kata tak nak maya. Ini buat tak jelas waktu. Pun. Noh gitu tu. Agak lah. Waktu tu. Tak. Agak tu mana ijtihad lah maksudnya. Kaimah Syafi'i sebut dah sebelum ni. Waktu insya pula. Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang ke-275 diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yaghdibannakumul a'rab 'ala ismi salatikum hiya al-'isha illa annahum ya'tumuna bil ibil. Kamu tidak ubos ke? Janganlah kamu dikalah, bukan tidak. Janganlah kamu dikalahkan oleh orang Arab mengenai nama salatmu. Dia tu salat Isya nama dia. Selain melainkan bahawa mereka itu datang dengan terlambat bersama unta. Tu tak faham dia gini maksud dia tu. Dia gini cerita hadis ni panjang ni sebenarnya. Cuma dia ambil sebahagian cerita dia begini. Orang Arab jahiliah dulu zaman Nabi dia bukan Arab jahiliah, orang Islam dah. Ada kadang-kadang berlaku pada orang Arab ni dia nak peruh susu kambing hak waktu petang tu, kadang-kadang lewat kerana sibuk, dia pergi peruh waktu malam. Dia pergi peruh susu unta, susu kambing pada waktu malam. Gelak lah. Gelak tu kira-kiranya gelak tu habis dah waktu maghrib. Tu dia panggil atamah. Atamah dia panggil. Atamah dia panggil. Mana perbuatan pergi memeruh susu pada waktu malam. Awal waktu isya lah. Masuk isyadah tu dia panggil atamah. Jadi ada di kalangan orang Arab, dusun orang Arab kapun ni,
dia panggil salatul atamah, mana sembahyang isya maksud dia. Apa dia panggil salatul atamah tu, dia ambil kira dia pergi puruh susu utuh pada waktu tu. Waktu tu, waktu isya, awal isya, jadi dia kira waktu atamah. Dia sesuaikan waktu tu dengan masa dia lewat pergi puruh susu utuh. Akhir sekali lekat pun dia. Semayang ke dia? Semayang atamah. Nabi kata, janganlah kamu duduk, kalau kita kecek Kelantan, apa duduk pengaruh dengan popok kapung tu. Mana ada kita ni orang panggil semayang isya, atamah tu popok dia. Kih dia, dia pergi puruh susu masa tu, panggil, semayang dah atamah. Atamah tu dia rujuk masa dia tu. Maknanya semayang isya, maksudnya atamah tu. Janganlah kamu duduk popular ke sebut salatul atamah gitu juga. Kita ni kalau orang payah ramah ni lain, kau usah bandar ni duduk pakar wak cucu teri ni, no, contoh ni jangan rasa hati pula, no. Tu asal cerita dia begitu. Hadis ni panjang. Ulama sebut tidak harus cuma Nabi. Nabi kata apa, kita guna istilah dia Quran hadis lah. Isyak ke waktu dia popular ke, supaya juga istilah suluk, istilah gapo, bukan istilah yang dipopularkan oleh Nabi. Nabi etika ataupun qiyamul lail tu, waktu berkait dengan waktu malam di rumah. Lepas tu etika dia masjid, ha tu lah, tak ada dah dalam gua, tak ada nak panggil ke dia tu. Etika dalam gua tak boleh nak panggil. Lepas tu tu yang dia panggil surah tu, kan? Jadi sebab tu ulama kita kata tak boleh, kita kena guna asal. Supaya juga dalam kitab-kitab yang anda baca lah, tak? Kita kata Nabi sebagai idola, misalnya kita kata tak. Sedangkan ada disebut uswah ataupun kuduah, kita guna asal. Sebab dalam bahasa Arab kuduah, uswah ni dia khusus ikutan yang baik. Ikutan yang jahat, kita panggil kuduah. Puak-puak tu lah kuduah dia tu. No, tak sesuah, tak alih gitu. Tak alih. Kita kena tahu, eh? Sebab tu kuduatun hasanah, uswatun hasanah. Dia lebih mirip ke arah kalimah tu, dia lebih menjuruh pada yang positif. Yang positif. Supaya jangan kita kata kalau dalam bahasa Melayu licik, licik ke dia ke arah mana? Negatif tu. Licik ustaz ni ngajar ke, pelik bunyi tu. Nak yang biasa dia tu. Licik ni memang kalimah tu dia menunjukkan negatif. Biasa guna pada ahli politik atau orang penipu-penipu ni. Dia guna tu. Licik molek ahli politik ni. Jak muda waktu orang menipu. Nah. Tu dia guna gitu, dia ke arah tu. Dengan sebel-sebel tak pecah menipu. Nah, licik molek. Licik dia ke arah yang negatif. Bahasa Melayu kita pun ada gitu. Imam Syafi'i berkata, ini qaul yang ke-276 ya, 276. Imam Syafi'i berkata lagi, saya menyukai bahawa ia tidak dinamakan kecuali dengan nama isya'. Imam Syafi'i kata, saya pun tak suka. Apa nak panggil atamahnya? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menamakan semaya tu isya'. Isya' ni dia boleh juga makan malam, boleh isya' ni. Kalau dalam bahasa Arab, sebelum tu isya' ni makna makan malam. Awal waktunya, iaitu ketika hilangnya syafaat. Ni waktu isyak ni, hilang syafaat. Hilang syafaat tu maknanya habis hilang syafaat tu. Kalau dalam internet tu, masa mula-mula masuk isyak tu, dia gini, dalam internet ada video pun ada, gambar pun ada. Hak mula-mula masuk waktu maghrib, jelah mega merah di kaki langit, jelah merah tu. Tapi ada lagi dia punya kesan cahaya matahari memanjang ke atas putih tu ada, tapi merah jelah, dia panggil syafaat. Lepas tu dia tunjuk, dalam video tunjuk pergerakan. Lama lah tunjuk. Cuma dia sikit-sikit. Sikit-sikit. Nampak semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang warna merah. Semakin pudar. Lepas tu dia pun tunjuk. Okey, tak ada langsung warna merah. Habis syafaq. Masuk waktu isyak lah. Tu masuk waktu isyak. Tu. Syafaq, kata Imam Syafi'i. Syafaq-syafaq ni, kita panggil mega tu. Mega merah tu tak? Adalah warna merah yang berada pada tempat terbenamnya matahari. Apabila warna merahnya telah lenyap dan tidak kelihatan sedikit pun, tak ada langsung warna merah tu. Jelah dalam internet, tengoklah buku situ. Taik gini mudah. Maknanya bagaimana menentukan waktu salat. Taik itu dia keluar. Cari kat Google saja. Boleh pilih lah. Dia buat. Hak video pun ada. Mudah kita nampak. Sebab tu alhamdulillah internet ni banyak membantu kita juga. Kita boleh tengok. Pada waktu subuh terang molek dia tu. Fajar kadzib. Mana fajar? Naik dah fajar tapi tak masuk lagi subuh, dia panggil fajar kadzib. Lagu mana?
dia apa ni, dia ada warna putih tu, cuma dia ada bentuk memanja gitu. Lepas tu dia bawah ni ada macam gelap memanja. Fajar Sawadi tak, hak putih tidak memanja gitu. Hak tutul hanya ar melintang jenlah nampak. Lepas tu naik habis waktu subuh, naik matahari dia tunjuk di kaki langit lah. Jenlah nampak. Jadi molek tengok lah, kalau kita belajar ni kita lebih faham lagi. Satu-satu dia tunjuk, so, dua, tiga, bermula dengan apa ni, subuh dia, apa, habis waktu subuh, setiap satu-satu dia tunjuk, jelas nampak. Ustaz Nasin dia sebut pada saya, saya tanya dia, dia kata dia pernah tengok semasa dalam penerbangan, jelas nampak, lagi jelas tengok kuk nela dia tu lah. Tu jelas nampak tu, memang dia gitu, putih nyata. Nabi sebut benda tu. Kalau tidak wahyu, tak nak sebut tu. Apabila warna merah telah lenyap dan tidak kelihatan sedikit pun, maka hal itu menandakan bahawa waktu isyak telah masuk. Habislah ngeri tu. Seseorang yang telah memulai salat isyak namun masih tertinggal sedikit warna merah itu, maka ia harus mengulangi salatnya. Tidak seorang pun yang boleh mengerjakan suatu salat kecuali apabila waktunya telah tiba. Katalah dia semayang isyak, sedangkan tengok di kaki langit tu ada lagi warna merah, dia kena ulang semula semayang. Makna awak semayang tu tak masuk lagi isyak tu. Sebab tu dari setengah-setengah mazhab tu dia kata molek pelewat sikit. Hak orang panggil hilang langsung, tak ada langsung ni tak. Mata orang ni berbeza-beza. Dia kata, eh kawan apa tak ada dah. Hak dia kata, eh ada lagi sikit tu. Lepas tu hak kata tak ada boleh semayang. Hak kata ada, nanti kawan nak tersir. Lepas tu nak mayang beri mewah tu. Ha, sebab tu setengah orang ramai dia sikit ada kan mazhab dia mai lewat sikit. Dan Nabi pun ada mai lewat. Tak ada masalah mai lewat sikit lah. Ha, biar tu je lah. Ha, pukul melah tak ada langsung tu merah tu. Pukul melah tu. Ha, tengok tegah ni. Mana kalau dia semaya. Bila dia sesah semaya syok. Ada lagi sikit warna merah. Dia kena maya semula. Ha, kata Imam Syafi'i. Akhir waktu syok adalah berlalunya sepertiga malam. Satu per tiga malam. Waktu akhir waktu isyak adalah berlalunya sepertiga malam. Ha, kenapa halaman ini? Kita baca dulu. Lepas tu satu per tiga malam. Pukul berapa? Cuba perhatikan balik. Akhir, bukan awal. Akhir waktu isyak adalah berlalu sepertiga malam. Malam ni bagi tiga. Kita ambil pukul tujuh. Sampai pukul tujuh pagi esok. Tu kira malam. Kita tak mana. Hak kita kata pagi. Tak apalah dia pagi panggil malam tu. Atau masuk subuh lah, masuk subuh. Masuk subuh kita tahu pukul apa? Pukul 10 minit lah. Ya, 10. Pukul 7:22. 7:22. Sapa pukul 10. Kita bagi 3. Bagi 3. Kita bagi 3. Bagi 3. Jadi hak 1/3 hak mula-mula tu dia panggil 1/3 awal. 1/3 tengah, hak tu setengah malam. 1/3 tengah malam. Hak 1/3 akhir, hak waktu Nabi bangun tahajud tu, sulusul lail dia panggil tu. Baik. Akhir waktu insya-Allah berlalu 1/3 malam. Baik, kalau kita nak ambil loceng mudah, kita kata kita ambil pukul 7:30. Ya 7:30 kita kata sampai pukul 9:30 kita ambil gitu. 7:30 sampai 9:30. Mana tidak semesti 12 jam kita tak 11 jam lah kita kata dah. Okey, cuba bagi. 7:30, 8:30, 9:30. Lebih kurang pukul 10 lah kita kata. Contoh. Tu dia panggil 1/3. Ha? Selepas tu. Selepas 1/3 tu. Waktu isyak adalah berlalu sepertiga malam. 1/3 malam. Apa maksudnya? Okey, cuba tengok. Apabila seseorang telah luput dari 1/3 malam, maka saya menganggapnya telah luput dari waktu isyak. Kerana itu adalah akhir waktunya. Tidak ada keterangan daripada Nabi SAW yang menunjukkan bahawa ia tidak luput selain sesudah waktu itu. Ini pandangan Imam Syafi'i. Dalam pandangan Imam Syafi'i, sedangkan kita ma'ruf, jumhur ulama kata waktu isyak ni habis bila masuk subuh. Bila masuk subuh. Enggak ni 1/3 awal lagi ni. Tak kurang lah lagi Nabi dah isyak. Enggak kawan ni ya, hijah syih. No. Katalah balik ke malam. Oh, mayu kurwa. Mayu kurwa wana. Habis ni.
Ah, patutlah ke mana? Sebab tu kalau jumhur ulama dak nu siapa masuk waktu sebelum naik fajar sadiq tu atau ada isya lagi. Setengah-setengah ulama dia kata apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i ini, waktu afdal, waktu pilihan, waktu ikhtiar. Afdal ni mula-mula. Masa lepas pada tu siapa tu hal ini waktu pilihan. Waktu hak kira-kira semaya, waktu tu sendiri memberi pahala lebih. Bukan Imam Syafi'i nak menafikan pukul 3 pagi tu masih waktu isya. Eh, hak tu semua kat waktu isya lagi tu. Lama ada orang semaya isya pukul 3. Kita kata, eh, habis dah waktu. Lepas tu, subuh dah kadak lagi. Mana gitu? Haa. Sekarang pukul 10 atau pukul 11. Lepas tu maya pukul 3 isya tak boleh. Sebab apa? Habis dah ni waktu isya. Sebab tu ulama dia faham itu adalah waktu pilihan, waktu mukhtar atau waktu ikhtiar. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i sendiri pun dia kata kalau waktu isya sebab tadi lah malaikat mari tu kan, dia semaya hari kedua tu isya tu kan, semaya tu kok dekat subuh. Lepas tu dia sebut pula antara waktu tu lah waktu-waktu salat kamu. Jadi kena faham lah. Maknanya apa ni? Kalau kita belajar kitab, oh ni Imam Syafi'i nak ayatnya bagi dia itulah waktu sembahyang. Jangan lewat lah. Walaupun dia terima mak waktu ni sampai subuh tu, tapi kukuk mana jangan lewat. Apa tu? Nah, kalau lewat lagi pada waktu kemungkinan jadi terlepas waktu dan tidur dulu kat surah ayat lah. Nak bangun tu. Bangun pun tergesa-gesa. Kadang-kadang bahan dengan kain-kain tu maya. Tak ada nak salim. No. Tiba-tiba parut gitu. Okay, kita ambil waktu fajar tu semula lah. Sebab saya pun ada urusan sekejap ni. Kita berhenti setakat tu dulu. Waktu fajar. Fajar ni kena ingat lah. Fajar ni kita akan bincang. Fajar ni ada berapa jenis fajar? Berapa jenis fajar? Itu kita bincang dah lesson dan saya. Cuma kena ingat lah. Bila kita bercakap tentang fajar berkait dengan semaya ni, maknanya dia lebih tertumpu kepada fajar sadiq. Fajar sadiq. Fajar kazib tu tak masuk lagi subuh. Okey, kita berhenti setakat tu dulu. Okey, ada persoalan ke? Makanan sunnah. Dia makanan sunnah ni mana setiap makan, setiap makanan minuman yang halal dan dimakan tu dengan cara kaedah sunnah Rasulullah, maka dia jadi makanan sunnah. Misalnya saya minum air tak? Minum air. Kita pegang dengan tangan kanan. Lepas tu bismillah kita pun minum tak? Lepas tu tidak bernafas ketika minum. Tu jadi sunnah. Kalau bernafas tak boleh. Nabi tak pernah. Minum pula jangan minum seperti binatang. Nabi kata siapa minum gok-gok-gok pun lembu, cuma pakai kepih ya. Kau tak pakai kepih memang orang panggil lembu lah tu. Minum sikit-sikit so, tanya bismillah kita ada sope. Itu dalam hadis bu. Minum yang sunnah tu, tu mana minum yang sunnah. Balik macam ada orang itu lagi macam tak salah tak betul gitu. Patu hak lebih sunnah lagi kalau dia masuk 30 juzuk Quran. Waktu lagi tebal sunnah. Sebenarnya bukan makan-makan sunnah tu, dia tebal harga tu. Tebal harga tu. Dia masuk ayat lagu mana tak tahu. Bayar ke sebotol dia jual 20 ringgit air mineral tu. Sebab apa dia masuk hafiz. Hafiz baca Quran 30 juzuk masuk dalam tu. Aura Quran daripada harga RM1.50 jadi 20 ringgit. Oh kita bila bunyi sunnah ni bagi saya penyalah guna sunnah, bukan penyalah guna najis dada saja, penyalah guna sunnah tak betul, bahaya tu. Sepatutnya jadi kalau gitu kismi ni mana ada seluruh dunia kan ada. Patut orang dia duduk dia pun mula dia kata eh, sebab tu setengah-setengah orang dia faham agama ni untuk orang Arab sebab dibawa zahir. Patut hak Nabi makan tu ulama bincang lagi kecuali kurma lain. Misalnya Nabi makan, apakah dia jadi sun, jadi makanan sedap? Memang sebelum tu pun orang makan dah. Oh, Zahabi, Abu Jahal lebih dulu makan. Ngomo dia tentu dah, tak ada khilaf tua dia dengan Nabi. Lepas tu nak kata Abu Jahal ni kuat makan sunnah. Islam ada. Tak kena gitu. Tak kena gitu. Dia jadi sunnah sesuatu bila kita ikut cara Nabi, kaifiat Nabi. Jadi sunnah, sebab pakai baju, pakai sunnah lah. Apa? Kita pakai cara Nabi. Dah pakai ia tu, dah semua yang halal. Jenis menutup aurat, tidak menyerupai pakaian orang kafir.
gitu. Ataupun pakaian orang yang menjadi lambang kepada kesesatan kelompok tertentu, itu dalam kriteria pakaian sunnah. Bukan kita kata zat pakaian itu, bukan pakaian itu sendiri. Itu tak kena tu. Sebab tu cuba selalu ni sekali, orang cuba kena pakaian menepati sunnah, dia tak panggil pakaian sunnah. Takut orang silap. Pakaian wanita menepati sunnah, pakai macam mana? Asal menepati sunnah. Lepas tu silap faham gitulah bahaya. Pakai sunnah kalau untuk lelaki kopiah. Jadi orang pakai topi. Nah. Ceritanya gini, ada cerita lah banyak cerita itu nah. Nah. Dia pergi dakwah. Nuh, Dr. Nik pun kenal guru kita lah kau ni. Orang-orang muda pergi dakwah di kawasan pedalaman. Dia pakai topi sudu. Orang kita pakai topi sudu haram. Lah ni aku harap sikit nipis sikit haram tu. Dulu tebal haram tu. Orang-orang muda tapi semangat dakwahnya tinggi. Setiap pergi kawasan pendalaman, kita tengok pun senang hati tengok buat dia. Tapi dia orang muda, orang-orang muda tak akan serupa orang tua. Bila dia semaya dia pusing, so duduk belakang, dia tak kopi lah. Jadi tu imeh pula tu, sehingga jadi bising orang kapung. Orang ustazah situ pergi report sehingga tidak dibenarkan guna markas itu. Siapa begitu sekali bodohnya orang kita. Bukan jahil bodoh, jahil lain. Ni bodoh. Cuba bayangkan. Padahal budak-budak ni perkat remaja ni dak kemain hebat dia tu. Saya pergi, kita tahu Dr. Nik pun kenal semua orang dia. Saya pergi kuliah itu kata paruk sat kata. Berat semua kita. Jauh kapung sudah terbuka. Dah kapung pun sedih dia tengok macam mana orang agama boleh tak faham kau tu. Bila dia report. Report kita pun jadi sekak. Tak boleh guna. Sedangkan markah tu buat dua tikak. Selepas banjir berlaku tu. Buat dua tikak tu, kira derma orang ramai. Duit tu bukan duit orang kapur tu. Jadi tempat surah, tempat aktiviti pengajian anak-anak ke apa tu. Sebab apa? Sebab biasa dia pakai piyah. Piyah ni tak ada sudu lah. Kat budak ni dia pusing. Nak sujud ke mana ke? Dia pusing tak ada ni. Dia tak email ni. Maya. Kadang-kadang popok ni ngapa Quran pun ada. Orang kita tak ambil kira tu. Tu silap tu. Silap tu. Gitulah. Jadi sebenarnya tak ada tu makanan sunnah tu, istilah makanan sunnah. Dia makanan sunnah ni biasa orang nego ni dia tahu pelik kot. Timur fitnah tu. Contoh minum sunnah susu kambing. Susu uta. Nah. Lepas tu lah ni tak boleh susu uta sebab bahaya. Lepas tu sunnah wan. Nah. Pelik tu tak kena gitu. Akhir sekali jadi makin susun sehingga tak ada bayar ke. Kalau dia ambil susu kambing ke kos tinggi nak jual apa, ha ni murah. Cuba bayar ke, dia tapis sendiri rumah dia. Dia tunjuk gambar pada saya, malas sebut lah ustaz di Kelantan. Dia sebesar ni, besar sikit ni, tepat dia buat air hok dia masuk ayat Quran penuh ni. Dia letak tu dia baca Quran, dia baca Quran, dia tunjuk. Lepas tu dia jual 20 naira. Ya, asalnya bayar ke hok jual kedai apa hok 1 liter tu berapa dah. Gak dia tapis sendiri, murah lagi. Dia jual 20 naira. Habis pergi seluruh Malaysia. Naik lori. Sebab sepupu dia tu, guru saya. Saya tahulah malah sebut nama. Sebut sekerak yang tahu lalu. No ayat bui. Tapi dia buat ni. Air ni telah digemakan. Telah digemakan dengan Al-Quran. Mana air tu ada aura Al-Quran. Beli orang tu kan. Lepas tu dia sebut pula cara minum air ni. Kaifiat dia pula. Kena baca tu selawat. Penabi 3 kali. Wui, anak pagi nak pergi sekolah minum ni. Gitu hari tu amal beli air tu. Cuba tak punuh agama gitu tu. Nak nego lah. Tapi jangan duk guna agama gitu. Tak boleh tu gitu tu lah. Tu. Fitnah tu. Jadi kalau orang tidak Islam tengok, oi, dia kata lagu ni agama. Lepas tu kalau ada orang sebut kata tak boleh, tuduh macam-macam pula orang ni. Tu lah. Masalah gitu. Tak salah. Kalau nak ikut sunnah, cara minum macam mana? Cara pakai mana? Cara pakai selipar macam mana? Itu cara sunnah. Wallahualam, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.